sumur tua berlimpah harapan. Kalau harus berumpama, Jakob Utama adalah sumur tua kebudayaan yang berlimpah harapan. Setiap kali kita menimba, wadah kita selalu ditaburi air bening yang menjanjikan kehidupan baik di masa yang datang. Air bening itu berasal dari senyawa tradisi, ilmu niteni ala Jawa dengan pengetahuan rasional dari barat. Keduanya lalu berpadu menjadi institusi yang kau kenal dengan Bentara Budaya. Dengan demikian, Bentara Budaya sejak tahun 1980-an tumbuh di Yogyakarta menjadi sumur-sumur kebudayaan di setiap kota, di setiap insan kebudayaan Indonesia. Tapi kau mungkin bertanya-tanya, mengapa seorang jurnalis yang memimpin media besar harus beringsut mengurusi soal-soal kebudayaan? Kebudayaan adalah inti dari jiwa sebuah bangsa. Dengan memahami kebudayaan berarti kau memahami jiwa sebuah bangsa. Jakob Utama paham benar bahwa jika jurnalistik selalu melaporkan dan menggali hal-hal yang faktual, kapan ia memberi tempat kepada orang-orang kecil di pinggiran yang justru secara telaten merawat nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Maka itu, jurnalistik harus diimbangi dengan tugas-tugas menumbuhkan, merawat, dan kemudian memberikan harapan. Dan jika dalam lembaga bernama media, harapan itu dirasa tidak cukup, maka Jakob Utama menggali sumur-sumur kebudayaan yang ia harapkan mengalirkan mata air kesejukan. Bahkan jika kesejukan itu harus menjadi milik banyak orang, terutama mereka yang diberi mandat dan amanah menjadi pamong dan pemimpin bangsa, agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai keluhuran dan kejujuran. Dan kau tahu, nilai-nilai itu ada pada sekumpulan manusia bernama rakyat jelata. Merekalah yang pertama-tama harus diberi tempat, dirawat, dan disuarakan, karena suara-suara mereka seringkali tak terdengar dalam percakapan dunia politik kita, dunia ekonomi kita, dunia hukum kita, dan dunia kebergegasan kita dewasa ini. Bentara Budaya adalah titik di mana kau bisa berhenti sejenak, mereguk mata air yang disediakan para leluhur, sembari merenungkan hari-hari yang belakangan ini tak mudah kita lewati. Semoga sumur tua itu kemudian bertumbuh di dalam dirimu. Setiap saat kau bisa menimba dan mereguk airnya yang bening, yang mengalirkan kedamaian, kejujuran, harapan, serta keberanian mengakui diri sendiri sebagai bangsa yang harus terus memupuk rasa menjadi manusia Indonesia seutuhnya.